bakal untuk dilepas emang. Usia-usia berapa lama nih bang? Ini satu minggu. Satu minggu ya, cepat ya bang ya. Masih makan terus ya. Ini penyu namanya ya. Penyu, hewan laut. Penyu sisik. Penyu sisik. Kita coba lihat. Oh, dia belum ada ininya. Okay, welcome to our six starter release for this year. Okay, let me introduce him here. My name is Serena. I'm a marine biologist. I'm in charge for the assistant environment naturalist of Banyan Tree Bintan. Here with Pak Hendri. Pak Hendri, our the environment naturalist and master coordinator for sustainability Banyan Tree. And Mas Fu, our conservation officer in charge for the guest activity. And here with Husna, a trainee from the university, and Adit from the our content creator. Okay, this program to educate local people around the Bintan. Chill out. The total eggs, the consume, the sell, and yeah, we educate them. Now mostly the we release 100, maybe one or two become adult. In Bintan, we found the two turtle species, hawksbill turtle and the green turtle. Indonesia, we have the six. The northern Bintan include the our beach, the nesting site for the sea turtle. The nesting period March until October. Yeah, for your information. The best time the turtle hatchling here June and July. Turtle. And today you are here, you are lucky. Okay, before we release, our team will serve the baby turtle and after that we release video. Gua kasih lihat dulu.
Jelas man, ini yang terakhir ini. Laut ya, Bu ya. Penyu, anak-anak penyu ini berapa banyak tadi, Bu? Oke, jadi hari ini kami Oke. Jadi hari ini kami dari Banyan Group yang ada di Bintan, Laguna Bintan. Ada Banyan Tri Bintan, kemudian Asana Bintan dan juga Laguna dan juga Kasia Bintan. Kami melakukan pelepasan anak penyu atau tukik. Di mana kegiatan ini merupakan kegiatan konservasi yang sudah kita lakukan mulai dari tahun 2008, itu sebagai bagian dari sustainability dari grup kami. Dan hari ini kami total melepas 40 ekor tukik atau anak penyu ke laut. Jadi jenisnya hari ini hawksbill. Total di dunia itu kita ada 7 spesies di dunia, tapi 6 diantaranya ada di Indonesia dan 2 diantaranya hawksbill dan juga satu lagi green turtle itu ada di Bintan. Jadi hari ini kita melepaskan 40 sebagai salah satu bentuk konservasi kita. Semoga mereka bertahan di alam karena penyu ini merupakan salah satu hewan yang apa ya bisa kita bilang cukup sudah mulai langka, bahasa endangered species. Karena survival rate-nya mereka itu hanya 1-2% setelah mereka dilepas ke lautan. Jadi, dan mereka juga punya sistem GPS sendiri yang kita bilang. Jadi mereka akan kembali ke area, ke pantai di mana mereka dilepaskan untuk nanti 15-20 tahun lagi mereka bertelur. Oh, hari ini guys total ada 210 guest yang join. Jadi ada 210. Itu kita ada tamu-tamu yang pasti dengan market kita yang di sini Singaporean, kita ada lokal, kemudian juga ada dari Eropa. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang memang ditunggu-tunggu oleh tamu dan kita selalu melaksanakannya setiap hari Sabtu, biasanya jam 5 sore, karena jam 5 ini merupakan jam yang bagus untuk kita rilis mereka kembali ke alam gitu. Tapi apakah ini ada setiap saat atau setiap Sabtu? Tidak setiap Sabtu, karena tergantung dari period mereka menetas. Biasanya periodnya mereka itu dari bulan April sampai bulan Oktober. Jadi April itu menetaskan telur, kemudian setelah menetas sekitar 2 minggu sampai maksimal 6 minggu itu mulai kita rilis. Kemudian setelah dirilis, kenapa tidak kita keep lebih lama untuk menjaga supaya instingnya mereka, wild instingnya itu tetap ada gitu loh. Jadi tujuan kami konservasi adalah untuk menyelamatkan telur-telur penyunya dulu dari para predator. Kalau ditanya predatornya itu siapa, termasuk kita manusia itu predator, burung, kemudian hewan-hewan laut atau ikan-ikan laut yang jauh lebih besar gitu. Jadi
harapan kami di sini dan juga para tamu yang selalu menunggu adanya kegiatan ini itu apa ya, kita tetap untuk menjaga ekosistem sustainability, semuanya berkelanjutan tetap ada, dan semoga ini juga jadi salah satu hal yang bisa ditiru apa oleh resort-resort lain kayak gitu, untuk kita benar-benar juga mengambil bagian lah, take part for our sustainability in our world.